Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Berubah menjadi lebih baik dasarnya harus karena Allah. Yang tidak didasari karena kerinduan kepada Allah akan berat. Maka ayo, siapapun yang saat ini ingin berubah dan sudah mulai berubah, mantapkan ketulusan bahwa ini kita lakukan hanya karena Allah. Kalau kita sudah melakukan itu karena Allah, dan itu perlu kita asah, ketulusan perlu kita asah. Artinya harus kita selalu merenung, menghadirkan renungan banyak bahwa aku melakukan perubahan ini karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah. Kemudian syukuri kapan kita sudah mulai bisa berubah, syukuri. Dan agungkan itu nikmat, sadari itu karunia, dan agungkan itu karunia. Sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mengagungkannya, maka sanjungan Allah adalah yang kita nanti. Hukuman Allah yang kita takuti. Sehingga di dalam perjalanannya untuk menjadi lebih baik, ini nanti tidak akan mudah terganggu oleh apapun. Ada sebagian ingin berubah. Tiba-tiba di saat mulai berbuat baik, mendapatkan selentingan ucapan dari kiri kanannya, sudah mundur lagi. Kenapa demikian? Karena kurang dimantapkan niatnya. Bahkan kadang-kadang, subhanallah, mungkin ada saudari kita yang ingin menutup auratnya. Bermacam-macam godaannya. Kadang-kadang dikatakan norak. Atau kadang-kadang halus sekali cara mengembalikan setan kepada ketidakbaikan. Bagaimana caranya? Contohnya apa? Kalimat sentilan halus tapi nancap di hati seorang wanita. Apa? Lebih cantik kamu tidak pakai jilbab. Itu kerasa banget. Lebih cantik kamu tidak pakai jilbab. Nah, ini kan sebenarnya masalah pandangan kecantikan saja. Orang kan berbeda-beda cara memandang kecantikan. Tapi cantikmu, wahai muslimah, cantik di hadapan Allah. Bukan kata si A, si B, si C, si D. Bukan kata manusia. Tapi bagaimana Allah memandangmu cantik. Jadi, ingin berubah. Di saat Anda sudah melangkah, meniti jalan kebaikan, Anda jangan gampang terganggu dengan bisikan-bisikan atau ucapan-ucapan celotehan siapapun. Yang Anda lihat hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar lebih mudah adalah Anda di saat mulai berhijrah atau menuju kebaikan, Anda jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Itu tanda ketulusan Anda di dalam menuju kepada kebaikan. Mungkin semula Anda belum mengenakan jilbab atau mengenakan kerudung. Setelah Anda mengenakannya, tanda ketulusan Anda di dalam Anda mengenakan kerudung adalah Anda melihat saudara-saudari Anda yang belum menutup aurat dengan pandangan kasih sayang. Bukan merendahkan. Kalau Anda sudah merendahkan, lihat, Anda tidak tulus. Dan Anda pun mudah luntur, mudah runtuh dengan itu semuanya. Tapi Anda memandang dengan kasih sayang, dengan cinta. Anda melihat mungkin dengan tetesan air mata, panjatan doa, ya Allah, itu tetanggaku, ya aku, ya Allah, belum menutup aurat. Berikan bimbingan, berikan kekuatan. Pandang mereka dengan kasih sayang, bukan merendahkan. Anda yang sudah menutup aurat, jangan merendahkan yang belum menutup aurat. Tapi pandang mereka dengan kasih sayang. Maka dengan demikian akan tabah Anda. Kenapa? Anda tulus. Jadi apa yang menjadikan sebab orang melakukan kebaikan atau berubah menuju kebaikan tidak bisa istiqomah adalah kurang tulus. Dan kami sampaikan, tanda tulus adalah di saat Anda sudah berada di wilayah kebaikan, Anda semakin penuh kasih dengan orang yang belum bisa seperti Anda, dan bukan merendahkan. Ingat, jangan merendahkan siapapun. Karena dulu kita juga di sana, dan yang mengangkat kita dari kubang kehinaan menuju kemuliaan adalah Allah, maka ketahuilah orang yang saat ini di mata kita masih dalam kubang kehinaan, bisa saja nanti diangkat oleh Allah melampaui daripada kita. Ini saja, subhanallah. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda kan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.